Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, menjadi kaya adalah dambaan setiap orang. Menjadi sukses adalah harapan. Bahkan Islam sendiri mengajarkan untuk menjadi manusia yang kaya, bukan bermaksud serakah dan keduniawian. Tetapi kaya itu wajib agar bisa berbagi kepada sesama di dunia ini. Siapa yang tidak butuh uang? Ibadah haji butuh uang, infak butuh uang, zakat butuh uang. Bahkan bangun masjid juga masih butuh uang. Dengan uang kita bisa semakin dekat lagi dengan Allah dan membangun rumah surga dari sekarang. Nah, dalam kesempatan ini akan coba saya bagikan kepada Anda tentang ilmu menjadi kaya melalui amalan kaya raya dalam 40 hari. Namun sebelum membaca amalan ini, marilah kita dukung channel ini dengan cara tekan like dan subscribe. Bagi Anda yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga dimudahkan dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berikut yang harus Anda lakukan. Pertama, laksanakan sholat wajib tepat waktu dan juga pada malam hari setelah Isya. Usahakan rutin laksanakan sholat witir 3 rakaat. Kedua, setiap selesai sholat fardu 5 waktu, rutin melakukan wirid ya fatah ya rojak sebanyak 100 kali. Yang ketiga, baca istighfar 1000 kali setiap hari. Waktunya bebas, tapi lebih baik setelah sholat tahajud di malam hari. Keempat, bacalah rutin surat Al-Waqi'ah setelah sholat subuh dan asar. Yang kelima, baca pula surat Yasin 1 kali dalam sehari. Waktunya bebas, usahakan setelah sholat subuh sehingga waktunya lebih mustasar. Yang keenam, melakukan puasa Dawud selama 40 hari. Anda melakukan riyadhah kekayaan ini artinya 1 hari puasa, 1 hari tidak dalam 40 hari tersebut. Sehingga total Anda akan melaksanakan puasa selama 20 hari. Insya Allah dengan rutin melakukan amalan kekayaan dalam 40 hari ini akan menjadikan Anda lebih semangat dalam menjemput rezeki. Entah dari mana sumbernya, Anda akan memiliki pekerjaan yang layak, baik itu dagangan Anda yang semakin laris manis, usaha Anda pun sukses dengan izin dan kehendak Allah. Bahkan apapun pekerjaan Anda, maka akan dilancarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian riyadhah ilmu kekayaan yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Semoga Allah ijabah segera hajat sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.